Ada satu di selangkangan. Lanjut nanti lagi, lanjut nanti lagi. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan panen madu karet di hari Kamis pagi di bulan Juli akhir 2023. Kita akan langsung aja ke lokasi ya. Teman-teman, ini persiapan panen di karet. Karet ya. Ini sudah disiapkan wadahnya bersih ya. Dibersihkan dulu biar steril. Ini gentong juga bersih, sudah dicuci. Ini juga ekstraknya ya bersih juga, atau setidaknya dianggap bersih. Embernya juga bersih ya. Oh yo, enggak apa-apa. Detail enggak apa-apa. Ini kita di alas karet ya, teman-teman ya. Langsung persiapan aja yuk. Oke, ini tim panen udah pada ready ya. Sana sudah ada, sini udah ada dibagi ini. Nanti kita akan mulai dari yang deretan sini dulu. Lalu semakin ke sana, semakin ke sana. Hop. Oke, kita sudah berada di tengah-tengah tim panen ini. Ini yang lagi proses, namanya proses ngentrek, teman-teman. Kalau belum tahu, ini proses ngentrek itu kita turunkan lebahnya lalu disapu supaya tidak ada lebah yang ikut ke ekstraktor nanti. Oke, teman-teman, ini akhirnya kita mengeluarkan APD kita karena ya biasanya juga cuma satu, dan di titik-titik yang lain ini langsung sudah menyerah. Satu di belakang, ini satu. Jadi rasanya itu ya. Ini satu di sini. Sama satu di sini enggak terlalu terasa. Sok-sokan sih, enggak pakai pengaman ini. Teman-teman tetap menggunakan minimal seperti inilah. Kurang doa lorong banget. Minimal ya. Biar tidak terjadi apa yang terjadi pada saya. Kalau enggak biasa, ini biasanya sampai 3 hari. Melentungnya itu sampai 3 hari, teman-teman. Tapi kalau sudah terbiasa paling ya 1-2 hari udah enggak apa-apa. Cuman ya sakitnya tetap sakit. Ya, sakit tetap sakit. Kita enggak mau bohong ya, sakit tetap sakit ya. Bentar. Oke. Kita lanjut masuk lagi ke sana, ke sarang tawon ya. Ini kameramen belum pakai APD. Oke, ini kita lagi proses ngentrek ini namanya. Ya, kita entul. Oke ya. Nah. Nah. Sisanya baru kita sapu dengan gentle, teman-teman. Gentle. Santai supaya lebah itu juga segan. Nah. Ini jentup lagi nih, teman-teman. Rasanya ngilu. Dari mana, Mas? Pakainya pencak silat kok. Jangan lupa kalau panen tuh bawa ini ya, teman. Ini pengasapan nih, dia asepi biar tenang. Ini kalau di Sumatera namanya ada satu sing masuk di celana. Ada satu sing masuk di celana. La ilaha illallah. Sepertinya hari ini gritar, Mas. Bentar.
Ini ada yang masuk di celana ini, teman-teman. Sepertinya hari ini ya qadarullah saya banyak entupan ini. Ya dinikmati, teman-teman. Terapi. Terapi alami. Insyaallah 100% murni ya. Pure nektar karet. Aduh, ada satu di selangkangan. Lanjut nanti lagi, lanjut nanti lagi. Ini. Sepertinya ini baru masuk selangkangan ini, sahabat. Aduh. Ya, teman-teman, ini pindahan dari kopi ya. Baru habis dari kopi selama kurang lebih 1 bulan, kemudian habis panen langsung dipindah ke karet. Ini masa panennya, masa nunggu panennya kisaran 10 hari teman-teman. Jadi nggak ada namanya kurasan-kurasan, nggak ada, karena memang ya itu tadi habis dari kopi panen ori, habis panen ori langsung sorenya pindah ke karet, full nektar teman-teman.